Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 118 hingga ayat 120 surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan sebagai kawan rapat lain dari golongan kamu. Tidaklah mereka henti-hentinya menarik kecelakaan untuk kamu. Mereka suka apa-apa yang akan menyulitkan kamu. Sesungguhnya kebencian telah jelas keluar dari mulut mereka. Namun apa yang disembunyikan oleh dada mereka adalah lebih besar. Telah kami nyatakan kepada kamu tanda-tanda itu jika kamu mau berfikir. Ayat 119. Inilah kamu. Kamu kasih kepada mereka, padahal mereka tidak kasih kepada kamu. Dan kamu beriman pada isi kitab semuanya, padahal apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka telah berpisah, mereka menggigit jari kerana sangat geram dan benci. Katakanlah, matilah kamu dalam gerammu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang ada di dalam setiap dada. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
ayat 120. Jika kamu beroleh kebaikan, mereka pun susah. Dan jika kamu ditimpa oleh kesusahan, mereka pun gembira. Tetapi jika kamu semua bersabar dan bertakwa, tidaklah akan mencelakakan kamu sedikit jua pun tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah mengepung apa pun yang mereka kerjakan. Setelah diterangkan kegagalan mereka menghambur-hambur harta untuk menghalangi kebenaran ilahi, sekarang diperingatkan kepada orang-orang yang beriman bagaimana sikap kalau bergaul dengan mereka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan sebagai kawan rapat lain dari golongan kamu. Pangkal ayat 118. Kalimat ini ialah pitana. Kita artikan kawan rapat atau boleh juga disebut sahabat karib, kerana kalimat bitana itu datang dari rumpun kata batin. Sahabat karib, kawan rapat, kadang-kadang tempat kita menumpahkan perasaan hati yang tersembunyi kerana kita sudah sangat percaya. Maka ayat ini melarang orang mukmin berteman, berkawan demikian rapat dengan orang yang bukan dari golongan mereka sendiri. Maka ayat ini melarang orang mukmin berteman, berkawan demikian rapat dengan orang-orang yang bukan dari golongan mereka sendiri. Bahayanya sangat besar kerana sangat percaya kepada teman padahal dia bukan golongan awak, bisa terbuka rahsia kelemahan awak. Kemudian mungkin pihak lawan memasang kaki tangan untuk mengetahui di mana rahsia kelemahan awak supaya mudah dia melakukan pukulan. Sebab turun ayat sudah dapat kita maklumi, iaitu kepada kaum muslimin dalam pergaulan mereka dengan orang-orang Yahudi dan munafik di Madinah itu. Sebab tiap hari ada hubungan kemasyarakatan, berjual beli, berhutang piutang. Malahan demikian pula dengan kaum Quraisy di Mekah. Sebab semuanya ada hubungan kekeluargaan. Sedang umumnya orang-orang yang beriman itu lekas percaya kepada orang dan tidak lekas jahat sangka. Mereka sangka orang lain akan jujur seperti mereka pula. Padahal tidaklah mereka henti-hentinya menarik kecelakaan untuk kamu. Siang dan malam mereka berusaha mengatur siasat untuk mencelakakan kamu, baik kaum Yahudi dengan kaum munafik di Madinah atau kaum musyrikin di Mekah. Mereka suka apa-apa yang akan menyulitkan kamu. Untuk itu tentu mereka akan mengorek-ngorek rahsia kamu. Malahan dijelaskan lagi bahaya mereka yang telah terang, iaitu sesungguhnya kebencian telah jelas keluar dari mulut mereka, iaitu perkataan-perkataan menghina, menyindir, mengejek. Namun apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka adalah lebih besar. Lantaran bukti-bukti yang demikian, awaslah kamu jika berteman dengan mereka. Berhubungan boleh, tapi mesti hati-hati. Jika berhubungan kerana berniaga, misalnya berniagalah dengan baik-baik. Tetapi isi hati sekali-kali jangan ditumpahkan kepada mereka. Sebagai pepatah bangsa kita, burung balam bisa lupa kepada jerat, tetapi jerat tidak pernah lupa kepada balam. Telah kami nyatakan kepada kamu tanda-tanda itu jika kamu mau berfikir. Ujung ayat 118. Dengan ujung ayat ini, Tuhan memperingatkan bahawa Tuhan telah memberikan tanda-tanda dengan beberapa wahyu yang sudah tentang sifat-sifat dan kelakuan orang yang beriman. Demikian juga sifat-sifat dan kelakuan orang yang munafik. Kamu disuruh mempergunakan akal dan fikiranmu dalam menilai teman.
dengan perintah memperhatikan tanda-tanda itu. Seorang mukmin yang mempergunakan akalnya dapat menilik siapa yang kawan dan siapa yang lawan. Jika kita telah mengira bahawa orang itu bukanlah kawan melainkan lawan, lalu kita putuskan hubungan sama sekali atau kita bermuka keruh kepadanya. Pada ayat yang selanjutnya dipuji kejujuran orang yang beriman dalam menghadapi lawan-lawan itu. Namun kejujuran itu kadang-kadang yang dipergunakan lawan untuk melakukan jarumnya. Inilah kamu, kamu kasih kepada mereka, padahal mereka tidak kasih kepada kamu. Pangkal ayat 119. Kamu belas kasihan kepada mereka, ingin dan sangat mengharapkan mereka mendapat petunjuk iman pula, supaya merasakan nikmat hidup beragama, padahal mereka tidaklah menyambut kasih itu. Dan kamu beriman pada isi kitab semuanya. Bagi kamu, Taurat dan Injil ataupun Zabur sama semuanya. Sama kamu imani bersama Al-Quran, tetapi mereka tidak. Nescaya berlakulah ayat ini bagi kita kaum muslimin sepanjang zaman. Kerap kali kaum muslimin ditipu dan dirugikan kerana salah pilih dalam mencari teman. Kalau sudah banyak terdengar dari mulut mereka kata-kata yang merugikan Islam, sindir-menyindir, fobia memfobiakan, mengapa lagi orang semacam ini akan diambil jadi teman? Kerap kali pula terjadi kerana pertentangan faham agama Islam, yang satu pihak mahu berteman dengan pihak yang terang memusuhi Islam kerana melepaskan dendamnya kepada sesama Islam. Tercatatlah dalam sejarah bahawa wazir besar kerajaan Bani Abbas pada zaman Khalifah Al-Muqtasim membukakan rahsia-rahsia kelemahan kerajaannya sendiri kepada bangsa Tatar kerana bencinya kepada khalifahnya sendiri, sebab khalifah bermazhab Sunni sedangkan wazir itu sendiri bermazhab Syiah. Dan pada zaman kita terakhir di Indonesia, tercatat pula dalam sejarah ada golongan Islam sendiri sudi bekerjasama dengan kaum komunis kerana bencinya kepada sesama Islam dalam berebut kedudukan dalam pemerintahan, sehingga akhirnya mereka sendiri turut handam karam bersama komunis itu. Seketika kaum komunis dihancurkan rakyat. Kaum muslimin terlalu jujur. Inilah kamu, kamu kasih kepada mereka, padahal mereka tidak kasih pada kamu. Pada zaman permulaan hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat perjanjian akan hidup berdamai dengan orang Yahudi yang telah terlebih dahulu berdiam di sana, telah sama-sama menaruhkan tanda tangan, dan kaum muslimin hidup bergaul baik dengan mereka, berjual beli di pasar. Malah pernah oleh kerana kekurangan, Rasulullah meminjam kepada mereka dan segera dibayar sebelum sampai janji kerana yang memberi hutang itu mendesak-desak. Tersebut dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Anas bahawasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing yang setelah itu dikupasi kulitnya. Beliau suruh hantarkan beberapa bahagian dagingnya ke rumah seorang Yahudi tetangga beliau. Dan beberapa saat kemudian beliau tanyakan lagi, sudahkah daging itu dihantarkan? Sahabat-sahabat Rasulullah berbuat demikian pula. Mereka menunjukkan toleransi yang baik kepada penganut agama Yahudi atau Nasrani itu. Apatah lagi di dalam agama tidak ada paksaan. Meskipun ketika itu kekuasaan berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Tetapi sikap yang baik itu mereka balasi dengan cara yang tidak baik. Mereka kian hari kian menunjukkan sikap dengki, permusuhan
dan akhirnya membantu orang lain yang memerangi Nabi dengan sembunyi-sembunyi. Ayat ini adalah pujian kepada kaum muslimin, yaitu inilah kamu, kamu mengasihi orang padahal orang membenci kamu. Kemudian dipujikan lagi dalam lanjutan ayat, dan kamu beriman kepada isi kitab semuanya. Boleh juga diartikan padahal kamu beriman pada isi kitab semuanya, namun mereka masih benci juga kepada kamu. Ini kejadian pada zaman Rasul dan terus kejadian sampai kepada zaman kita. Kita memanggilkan Yahudi ahli kitab dan sah nikah kita dengan perempuannya dengan tidak usah masuk Islam terlebih dahulu. Namun setelah mereka mendapat kekuatan dengan bantuan kerajaan-kerajaan Nasrani, mereka dirikan negara Islam, negara Israel di tengah-tengah tanah Arab. Sampai kepada zaman kita ini, dari permulaan datangnya penjajahan bangsa-bangsa Kristian kepada negeri-negeri Islam, mereka menunjukkan kebencian yang sangat berlebihan. Kalau ada ulama-ulama dan raja-raja atau pahlawan-pahlawan Islam mengerahkan kaum muslimin mengusir penjajahan mereka, mereka tuduhlah kita fanatik agama. Sekarang pun setelah Indonesia merdeka dengan meluarkan belanja yang bermilion dolar, mereka mengarahkan tenaga mendirikan gereja-gereja di kota-kota yang banyak penduduk Islam. Kalau ada yang menentang, mereka tuduh anti Pancasila. Mereka keluarkan kitab-kitab yang mereka beri nama kitab ilmiah. Dalam kitab itu, mereka ajarkan racun-racun yang menimbulkan salah pengertian orang tentang Islam. Kadang-kadang mereka menuduh bahawa Islam dimajukan oleh pedang dan dengan paksaan. Kadang-kadang menghinakan dengan halus tentang kepribadian Nabi Muhammad. Sampai ada seorang orientalis yang menganjurkan menyelidiki Nabi Muhammad itu seorang yang betul-betul sihat atau ditimpa suatu penyakit. Padahal kita kaum muslimin tidak boleh mencela-cela nabi-nabi yang tersebut dalam kitab-kitab mereka. Merekalah yang di dalam kitab yang mereka percayai yang menduduh bahawa Nabi Lut berzina dengan kedua anak perempuannya, dan kita membantah keras penghinaan itu. Mereka sebarkan cacian setinggi langit mengatakan bahawa isteri Nabi Muhammad 9 orang, padahal kita tidak boleh mencaci Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang beristeri beratus-ratus orang. Dan kita tidak boleh menuduh Nabi Isa tidak sempurna kelakiannya sebab dia ditakdirkan lahir tidak dengan berbapa, sebab itu tidak sanggup kahwin. Tidak berhenti dari zaman ke zaman mereka menunjukkan benci kepada kaum muslimin, namun kita terus menunjukkan kasih kepada mereka. Di dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 40, dijelaskan politik pertahanan dalam Islam, bahawa pertahanan dan alat-alat peperangan negara yang terdiri atas dasar Islam ialah untuk memelihara rumah-rumah tempat beribadat dengan menyebutkan terlebih dahulu gereja, biara dan sinagog, baru kemudian disebutkan masjid. Sebaliknya mereka balaslah kecintaan itu dengan usaha mendirikan gereja-gereja, kadang-kadang di puncak hidung sebuah masjid yang telah berdiri lebih dahulu. Menjadi serupalah nasib kita selalu dari zaman ke zaman. Namun demikian kita pun merasa bangga sebab Tuhan telah memuji kita toleransi yang kita punyai itu. Inilah kamu. Tetapi hendaklah kaum muslimin menjaga jangan sampai pujian mulia itu dicabut Tuhan. Yang amar makruh nahi mungkar tidak ada lagi. Pengertian tentang akidah sendiri telah kosong. Agama hanya tinggal pada nama, sehingga tidak ada getaran sedikit juga di dalam jiwa. Di dalam jiwa melihat masjid telah kosong dan gereja telah mula ramai. Malahan kerana dahulu mendapat didikan bangsa penjajah, mereka bangga dan mencela-cela serta memburuk-burukkan orang seagamanya sendiri.
kerana mereka itu kokoh memegang agamanya. Sekarang kita kembali kepada lanjutan ayat. Padahal apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata, kami telah beriman. Ini pun lanjutan dari sebab jujurnya kaum muslimin. Maka orang-orang munafik, terutama yang berasal dari penganut agama Yahudi di Madinah ini, dengan mulut manis mengatakan bahawa mereka telah beriman. Mendengar orang beriman, hati pun senang. Tetapi apabila mereka telah berpisah, mereka menggigit jari kerana sangat geram dan benci. Kemajuan agama kamu menyebabkan mereka benci kerana mereka tidak sudi takluk kepada kehendak mereka. Mereka kerana kamu tidak sudi takluk kepada kehendak mereka, mereka pun berdendam. Mereka menggigit jari lantaran benci adalah satu ungkapan yang sangat tepat. Laksana seorang perempuan yang murka kepada tetangganya lalu melepaskan dendam dengan memukuli anak kandungannya yang tak bersalah. Katakanlah, matilah kamu dalam gerammu, kerana kebencian kamu tidak akan menghambat langkah kami di dalam menuju tujuan kami. Kami tidak akan berhenti lantaran bencimu. Hanya kamu sajalah yang akan mati kerana tidak dapat menahan benci, sebagaimana Abu Lahab mati lantaran sakit hati kerana kekalahan kaum Quraisy dalam peperangan Badar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang ada di dalam setiap dada. Hujung ayat 119. Sikap yang tidak jujur berlain antara yang diucapkan mulut dengan yang disimpan di hati, semuanya diketahui Tuhan dan hal itu tidak dapat disembunyikan. Seumpama seorang pegawai tinggi atau menteri yang tidak pernah mengerjakan solat 5 waktu lalu pindah ke satu daerah yang penduduknya kuat beragama, untuk mengambil muka pergilah dia solat Jumaat sehingga orang hormat kepadanya, menyangkakan seseorang yang taat beragama. Tetapi dia ke jemaat hanya tahan sampai 3 kali Jumaat sahaja. Setelah itu dia tidak ke jemaat lagi, sebab Jumaat bukan datang dari hatinya. Jika kamu beroleh kebaikan, mereka pun susah. Pangkal ayat 120. Tidur mereka sudah tidak tenang lagi, makan mereka tidak enak lagi. Mereka sendiri yang meracuni jiwa mereka dengan rasa benci dan dendam itu. Mereka susah melihat orang beruntung. Kalau dapat, mereka yang menghamburkan harta lagi untuk menghalangi datangnya kebaikan kepada kamu itu. Dan jika kamu ditimpa oleh kesusahan, mereka pun gembira. Tentu mereka akan tertawa-tawa dan merasa puas hati. Padahal di dalam perjuangan hidup, senang dan susah tidaklah bercerai. Kesusahan yang menimpa kamu sekali-kali bukan bererti kamu telah gagal. Maka berpesanlah Tuhan bagaimana sikap menghadapi geram, benci dan dendam mereka itu. Tetapi jika kamu semua bersabar dan bertakwa, tidaklah akan mencelakakan kamu sedikit jua pun tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah mengepung apapun yang mereka kerjakan. Hujung ayat 120. Sungguh ayat ini telah memberikan kupasan tentang jiwa orang yang dengki melihat kemajuan orang lain. Orang-orang yang begini termasuk orang yang fi qulubihim maradun, yang di dalam hati mereka ada penyakit. Hati busuk yang demikian tidaklah dapat mereka tutupi, kerana dia akan berkesan juga ke muka. Muka orang seperti ini keruh selalu, bahkan kadang-kadang bibir mereka berubah bentuknya kerana mulut mereka selalu mencemuh. Maka kepada orang mukmin yang berjuang menegakkan kebenaran ilahi, dipesankan oleh Tuhan supaya memegang teguh kesabaran dan takwa. Sabar yang bererti tabah, jangan terguncang, kerana sepak terajang, tingkah laku dan daya upaya
busuk si dengki itu. Sebab hal yang demikian akan mengurangi tenaga kita yang sedang berjuang. Supaya kesabaran itu bisa teguh pula, hendaklah selalu diberi dasar dengan takwa. Dan takwa adalah hubungan peribadi dengan Allah. Peribadi yang bertakwa itulah yang akan sanggup menahan hati, tabah dan tetap sabar, sehingga jalan terus menuju kepada yang dimaksudkan. Adapun si kufur, dengki, dendam dan busuk hati itu, semua rencana mereka akan gagal kerana di segala penjuru mereka telah dikepung oleh Tuhan dengan akibat-akibat yang tertentu. Sebagaimana pepatah pula berkata, kecurangan tidak pernah menang menghadapi kejujuran. Di dalam merenungkan ayat-ayat ini, teringatlah kita kepada orang-orang munafik pada zaman moden. Dengan lidah yang fasih, mereka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Padahal hatinya sebagai direndang dengan kacang miam. Kalau kaum muslimin akan mendapat kemajuan. Kaum muslimin diserunya supaya bangun, namun dia sudi mati dalam kebencian. Ditipunya kaum muslimin berpuluh, bahkan beratus kali. Kaum muslimin yang malang tetapi jujur, kalau mendengar nama seseorang yang berjabatan tinggi selalu bertanya, apakah si fulan golongan awak juga? Atau mereka bertanya, apakah bapa anu itu sembahyang? Demikianlah, kerana harapkan moga-moga hukum Tuhan berlaku dalam negerinya. Senang benar hatinya kalau ada seorang wazir atau seorang kepala negara diangkat. Mudah-mudahan orang itu golongan awak juga. Padahal kemudian mereka bersedih hati kerana pengharapan mereka jadi hampa. Orang yang mereka sangka hendak menegakkan Islam ternyata berusaha meruntuhkannya. Kadang-kadang dia tertipu mendengar namanya. Misalnya, dia bernama Amir Sharifuddin, padahal dia seorang Kristian. Ataupun dia bernama Muhammad Luqman, padahal dia komunis. Ataupun orang yang memulai perkataan dengan Assalamualaikum, padahal dia seorang penganut Marxis. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wa allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-alil azim, wa la hawla wa la quwata illa billah al-alil azim, wa la hawla wa la quwata illa billah al-alil azim.